ada Angel Jinji. Biksu juga kah? Wow! Wow, ini siapa guys? Ada animasi gamenya. Gamenya ani. Oh, General. Oh yeah, Silverhorn. Halo guys. Assalamualaikum. Selamat datang kembali lagi bersama Gorgomo guys. Di video kali ini guys, kita akan mereview game RPG terbaru, katanya bagus dan lagi viral banget guys ya. Nama gamenya adalah Monkey King Arena of Heroes. Waduh, seperti apa game itu guys? Apakah gamenya bagus atau tidak ya? Kita akan coba memainkan gamenya dan coba mengklaim gift code-nya juga. Katanya gift code-nya itu unlimited guys. Wih, apa itu unlimited? Wih, bahasa Indonesia guys. Oke guys, dia keren bahasa Indonesia ya, keren. Mungkin pasarnya juga dia pengen Indonesia gitu. Kayaknya capek. Jika suatu hari ada tiga alam yang terjadi kekacauan, setan menjerat, apa yang kamu lakukan? Aku ingin menghancurkan iblis dan mempertahankan prinsip kebenaran. Fratricis harus dapat melindungi dunia atau berjalan yang benar dan berbanggalah. Lakukanlah sabar saja dengan hati yang tulus. Aku ingin menghancurkan iblis tersebut. I'll slay the demons and protect this world. Kita bisa memilih karakter seperti di MMO. Aku ingin menghancurkan iblis juga untuk menjaga surga. Wow. Kenapa cewek semua aja? Coba yang bawahnya. A righteous trainer shall protect the mortals. Ini siapa coy? Chen General Guangxing Wukong. Kemudian ini, widih keren. Tetapi jalan kebenaran berbanggalah. Lakukan apa dengan saja dengan setus hati. Kayaknya ini deh guys ya, keren. Kayak katain aja deh. Let's go. Apa yang terjadi? Wah. Adik sudah siang, masih bermimpi. Gila guys, kakaknya kah ini? Sister Yan namanya. Wah, aku sedang tertidur. Tetap di jalan yang benar dan berbanggalah. Udahlah kau ini, kenapa? Kata-kata tersebut yang diomongkan. Menguap, kak. Aku ingin bermimpi saat menjadi murid guru. Wow. Kakak sering mengingat satu kecil dan lulusan imut. Tapi sekarang, kita terus ke sini, guys. Berarti kita punya karakter sendiri, gitu ya. Oke. Begitu, ternyata teman-teman. Ini story-nya kayaknya panjang, kayaknya. Katanya story-nya seperti Sun Gokong guys, mencari kitab suci dari timur ke barat. Barat apa ke timur ya? Gak tau, lupa. Kayak surga ke sini. Wow, sih seperti Thousand Realm. Tapi ada orang guru yang menyuruh jemput aku di sana. Oke, ada burung bangau. Mana bacot lah guys. Ah, apa ini? Ketik klik mendapat Thousand Jet. Apa ini diamond ya? Gacanya guys. Oke, kita sumo satu kali, apa dapat apa? Apakah mendapatkan Naruto? Wow, General Ungu, Siangkong Kongkong, Siangkong Kongkong. Kenapa kayak Siangkong Kongkong? Oke guys, setelah lama menunggu akhirnya datang, yang datang. Ini mirip Sun Gokong ya? Plagiat kah game ini? So, kamu diperintahkan guru ke untuk menjemputku. Hah? Kamu mau immortal body kan? Apa sih guys? Ceritanya sangat bagus ya guys ya. Atau jangan-jangan terinspirasi langsung dari apa Sun Gokong mungkin. Oke, langsung bertiga guys. Keren ya, yang karakter kita ini kayak ninja gitu. Gue suka guys, kalau ninja-ninja itu suka gue. Wow. Splendid. Kakak Sugiono. Hai, tanah yang diberkati di Gunung Pangsun benar-benar sesuai reputasinya. Wow, dia terbang. Kenapa dia terbang guys? Pakai Mkinton. Pergi ke surga harus dijemput dengan Immortal Fan. Woi deh, berarti tadi itu ke surga guys. Sejak kakak pengguruan semua membuat Harvard Event 5 tahun lalu ditambah lagi dengan kondisi tiga alam. Kenapa lagi selatan segini dijaga ketat. Weh, naik Mkinton. Siang Kongkong menggunakan ilmu menaiki awan yang bersaja dipelajari tetapi tidak pandai dalam hal tersebut. Jadi ia salah membaca mantra dalam sekejap kami berdua jatuh dari awan. Wadidaw. Siang Kongkong.
What happened, bro? Oke, dia terjatuh di tempat gunung-gunung yang cloud riding skills are terrible. Hey. Memerapi, guys. Panas di dalam gua membuatku merasa tidak nyaman. Suara pedang di telingaku bersangsur meningkat. Aku melihat ke depan dan seperti ada Yusei di depan. Sung Wukong, Demon Pool. Buset, ini kalau di Cina guys, karakter favorit hero. Ya guys. Nah, ini baru Sung Wukong guys. Dengan tongkat keras sakti dan rambutnya yang raja apa sih Nadine, lupa gua di dewa apa sih dia perusahaan. Kalau enggak salah dia Indosiar dulu ada filmnya guys, gua nonton coy. Kakak dan aja melindungi Tengseng. Tengseng itu gurunya kan. Kamu monyet menggoda. Nah, Demon Bull ini kalau enggak salah kakaknya atau brothernya lah pokoknya. Demon Bull ini apa, raja banteng guys. Raja banteng. Kalau kakak kasih keras. Oh iya kakaknya kan. Menolak menjaga lab. Nah, ini kalau enggak salah ceritanya guys, aku kalau salah. Si Goku, Goku lagi, Son Gokong ini minjem kipas angin buat dinginin tempat yang berapi kayak lava-lava gitu guys. Tapi tidak semudah itu teman-teman. Dia harus bertarung dengan kakak bantengnya dan istrinya. Kalau nggak salah gitu guys. Ada kakak yang menonton filmnya? Wah, dulu sangat viral sekali di Indonesia guys. Kayak bertarung melawan Red Bull. Red Bull ya, bukan? Waduh. Cut pakai. Kalau sini namanya Junbakai, Junbei, Junjanbi. Kakak monyet. Uset, kau babi. Kamu jangan menghina ya. Awan intonmu terus cepat membuat kamu menghiraukan kami berdua. Beji dan Wuji guru sudah setua dan kakinya tidak diinjak lagi. Stop your nonsense, Pixie. Nah, ini kan gurunya, guys. Ini kan gurunya. Nah, ini adanya yang ketiga. Ling Sunsei. Red Boy. Oke, ini anaknya ya. Nah ini dia guys, istrinya guys, Prince of Fire. Hanya membutuhkan kipas ini saja guys, sekali tebas tempat yang panas menjadi tempat yang sejuk. Wow, serap sekali ya. Weh, RPG lo, babi. Apa kamu lakukan? Aku saja yang duluan. Buset. Wow, ada animasinya guys. Kayaknya animasinya kayak seperti anime ya. Jangan-jangan ini ada animenya kayaknya. Di daerah Cina sana kayaknya. Oke, jurus yang ini kipasnya langsung. Wuh, gile. Kayak nonton anime loh. Animenya, animasinya anime. Lanjut lagi. Sung Gokong, hey, makan monyetku. Kakek Bunsin, oh betul kan. Widih, keren cowok animasinya. Langsung ditusuk pakai tombak saktinya. Monyet kurang ajar, rasakan pukulanku. Earthquake tuh. Animasinya. Widih, ada animasinya. Bener guys, dia tuh kekuatannya pakai kampak guys. Nah ini adiknya Sung Gokong. Lihat dia elemen air ya. Perasaan dia gak warna biru deh, manusia. Rasakan simbadiku. Sambadiku apa? Is gila, bocil. Bocil kematian, guys. Bus. Amitabha, you wounded my disciples. Gurunya ya, guys. The Buddha's teaching shall bring salvation to all. Okay. Gurunya tuh kayak mirip Saitama, guys. Anjay, keren ya. Brother Bull. Wah, Golden Wing Rock. Kakak kerbau, kamu terluka, aku bantu. Oh, ini kakaknya juga, adeknya, guys. 180, buset. Gigi. Anjay, langsung mati gurunya, guys. I'm afraid. Aku tersengal-sengal, Wukong, aku sudah tidak bisa mengajarimu. Bukan. Tidak, guru. Ini sembuh, guys. Pokoknya dia berhasil ya. Ketika tersadar, semua di depanku menghilang. Dan suara cemas yang so sensasi. Jangan-jangan kita disuruh berantem melawan siluman tersebut, guys. Siluman banteng. Don't scare me. Hey, lu sih kayak lama panjang amat ya tutorialnya, guys. Guys, katanya kalau mau claim G code-nya itu katanya harus level 25. Kalau gitu kita langsung aja skip ke level 25 daripada kalian nunggu, mending gue yang nyusahin diri sendiri, oke? Okay? Skip dulu ya.
Oke guys, akhirnya. Setelah 15 jam akhirnya diriku sudah berhasil level ke 25. Dengan tutorial sebegitu panjang, setiap levelnya akan melihat tutorial. Dan bertarung guys. Akhirnya kita sudah level 25. Oke, kalau begitu kita langsung aja klik profilnya. Ganti kartu gue guys. Woi, sekte, booster sekte, kode hadiah. Oke guys, kita langsung klaim saja. Katanya sih ada 7. Kalian tinggal langsung aja lihat di top comment gua atau di deskripsi ya guys ya. Gua mah baik, enggak perlu lah. Kemudian free OBT. Open beta kah? Setan, pencet apa gua tadi? Sorry guys. Free OBT. I'm just a nominal. Oke, okay, guys, kita mendapatkan 1000 jadwal dan ingot 200. Nice. Oke, okay, selanjutnya kita ke gift code selanjutnya, teman-teman. Intinya harus ada AHOA, ini kan Arena of Heroes-nya. Kemudian 3000. One less than that, fella. Wuh, dapat lagi 200 dan 1000 jet 2000. Dua aja. Kenapa dua-dua ya? Sama ternyata guys, ada HOHA lagi. Kemudian 5000. Wuh, dapat lagi guys 200. Sama semua ya, gak ada yang lebih GG lagi kah gitu. Ada lagi guys, 10000. Bagong. HOHA 10000. Oke, kita konfirmasi dapat lagi guys ya, tinggal kemudian dua lagi guys. VIV 66. Salah lagi pencet ya Allah. VIV 66. Oke, dapat 1000. Wah, kok jadi kurang ya? Bukannya meningkat malah berkurang guys. 88. A peaceful life. I could care less. Wah, dapatnya 188. Bagaimana ini adik-adik? Oke guys, totalnya kita berhasil mengumpulkan. Kalau kalian langsung tutorialnya, itu kan mendapatkan sekitar 5.928. Kayaknya udah gua pakai ya. Pakai stamina buat kita retretin bercepat gitu. Wah, ada email juga teman-teman. Gaji mingguan. What? What? Dapat 60 ingot lagi. Nice, dapat gajian mingguan guys. Digaji di game ini kita guys, keren. Dan sekarang kita masih 5000. Ada misi? Wah, ini misi-misi ini guys. Kalian wajib mendapatkan misi-misi tersebut untuk mendapatkan ingot-ingot tersebut. Ada top up, ada itu, ada ini, ada itu. Ada tas, ada kartu readmack, ada 1000 jet. Untuk gacanya kita langsung klik yang ini ya. Kita coba langsung gacha aja deh guys. Wuh, 10. Kita punya 27, kita langsung multi 10. Oke, ini dia guys gacanya. Apa kita dapatkan general mas? Langsung kita bikin bintang sesat. Oke, dapat Krilin jenderal biru. Next. Dapat Bromba. Ini kayaknya siluman-siluman yang ada di film Son Gokeng setahu saya guys. Ada siluman kelewar tapi seksi. Ada Yong Feng, nggak tahu, nggak kenal. Wow, General Ungu Kyung Huang Mei. Apa ini guys? Makanan dan sumber kebahagiaan. Ji ikan besar dan daging disajikan omong-omongan. Jangan lupa semangka. Apa sih? Wait, Loli. Subana. Jaya biru, Ghost Mom. Wah, ini ada nih serem guys. Ini guys, kalau di filmnya guys. Dia bisa berubah jadi orang lain gitu. Ada Angel Jinji. Mixu juga kah? Wow. Wow, ini siapa guys? Ada animasi gamenya. Gamenya General, oh yeah, Silverhorn. Apakah ini GG atau tidak? Jangan bahas sih. Ayo masuklah. Wow. Setiap kita mendapatkan General Oyen Oranye Oyen ya. Kita mendapatkan animasi yang keren guys. Kita berhasil mendapatkan pertama kali gigi nggak tuh, kayak dia lagi si domba, keren. Oke guys, nanti dulu bos, langsung saja
multi lagi guys. Apa kita dapat general? Berarti tadi kita dapat general satu di tutorial, kita kayaknya dapat lagi. Sat. Aduh, musuh guys. Dapat bandit, enggak tahu fungsinya apa ya game-game ini, guys. Oke. Dapat manusia kuda. Dapat Grand Demon. Dapat petani. Dapat kijang. Dapat hantu. Wow, dapat jalan ungu Zhongqiu. Biasa aja. Dapat Jinwei. Dapat ya ampun, ungu semua ya. Oke guys, ada 7, kita bisa tambahin pakai ingot. Bisa enggak pakai ingot? Atau beda? Oh, bisa guys. Oke, let's go. Mas, ada mas guys, ada mas guys. Wuh, jenner ungu. Very food immortal. Oke, ada ring. Ini enggak ada deh. Ada master siliki ya. Skip aja. Skip lagi. Kita langsung guys, kita lihat animasinya. Yes. Dapat. Ini siapa, lupa namanya guys. Bukan Hang Zi Wujin, ini adalah adik kedua, saudara ketiga. Apa sih namanya guys, namanya lupa namanya guys. Dia adalah bulan laut. Oke, lumayan, tapi kita kalau bisa ya guys, dapat senggokong gitu ya. Kayaknya lebih GG deh. Oke, lumayan, dapat Hungzo, Hungze. Oke, kita kalau multi itu cuma butuh 1800 ingot ya. Kita habisin aja, coy. Adakah emas? Wow. Aduh. Oke, dapat yang baru. Skip aja deh. Dapat loli lagi, guys. Di game ini kalau nggak loli, loli, guys. Oke, dapat manusia rubah. Dapat ghost pop. Oke. Aling buruks. 1800 lagi. Srebeo. Aduh, ungu semua, cok. Oke, dapat King Sileke. Kayaknya udah ke Silingke. Oke, dapat manusia rubah-rubah. Wow, dapat Ganesha. Dapat Toisto. Lumayan. Lumayan. Apakah kita bisa bisnis? Belum bisa. Cuma 300. 7 lama. 7 summon kali lagi kamu akan keluar gen. Oke guys, kali ini kita ada garansinya. Saya gue suka guys. Kita bisa, apakah bisa mendapatkan Sunggokong di game ini guys? Sunggokong guys. Sesuai dengan judul gamenya, Manggi King, Raja Monyet. Waduh, siapa ini coy? My friend, I'm the Buddha of the future. Mayer Terra, kembalikan kamu. Oke, kita dapat General Oyen lagi, yaitu seorang Buddhis. Tapi nggak pernah lihat deh di filmnya. Oke, skip aja deh. Aduh. Oke guys, 24 lagi kalian bisa mendapatkan General Oyen. Ini ada lagi yang warna merah. Apa yang lebih merah lagi guys? Oke lah kalau begitu. Oke guys, jadi gitu aja untuk dari game tersebut di sini. Kalau begitu, kita lihat pool penyimpanannya. Let's go. Gila, 20 menit. Oke guys, dan pool penyimpanan sekitar 2,18 gigaan. Aduh, gigaan aja. Oke, terima kasih sudah nonton sampai habis. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan klik tombol bell. Bye-bye.